Dang tangi, pesawat. Sinau kok malah mangan sing gede-gede no. Apa le mak, mak? Jare Pak Menteri wae merdeka belajar. Ya ora belajar. Loh, iya, iya iku mak. Bocah kok mumpung nang wong. Adalah untuk memberikan murid-murid di Indonesia kesempatan belajar dengan sebebas-bebasnya, senyaman-nyamannya, dengan senang, tenang, gembira, dan tanpa stres. Adaptasi belajar adalah cara kita menyesuaikan keadaan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kunci sukses pembelajaran jarak jauh adalah kita dapat menguasai iptek, disiplin, tanggung jawab, dan tak lupa kita harus konsisten. Nah, untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemi, kita harus melaksanakan gerakan 4M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Dan 4. Menjauhi kerumunan.